Ya. Ini lagi. Adi. Ya, kita sedang berada di Space Center Houston, Texas. Nah, ini astronot-astronot yang pernah ke bulan. Masya Allah. Dapat diambil pelajaran bahwa semuanya ada di Al-Quran. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, saya sedang berada di NASA Space Center Houston, Texas. Nika dipanggil itu. Let's go. They said we're going to be close. Huh?
Ya, sekali lagi kita sedang berada di the Lyndon B. Johnson Space Center. It's NASA Center for Human Space Flight, where human space flight training, research, and flight control are connected at least to NASA by Joseph L. Smith and associate at NC. Satu, dua. Satu, dua. Oh, oke. Okay. Bapak nggak mau foto? Well, we are from LA. Only once a while. Iya, 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 iya. Thank you for coming. Thank you for coming. Okay, bye. Okay, goodbye, Space Center Houston, Merit Space Flight Education Foundation. That look good. You gotta go eat. Mau lari dingin. Oke, ibu-ibu. Jangan bilang ibu-ibu dong. Bukan ibu-ibu ini. Cepat. Thank you. Short videos. Lagi kedinginan nih. Oh, itu persis itu. Sama tuh space sama yang itu. Wow, look at that. Ini apa namanya, Neng? Hah? Apa? Ya. Ini pesawat ruang angkasa. Ruang apa namanya ini? Ruang apa? Pesawat angkasa. Pesawat angkasa. Coba terangkan, Mas Sis. Ini pesawat apa ini? Itu pesawat ulang-alik.
Oh, ulang alik. Artinya pesawat pulang balik. Oh, gitu. Jadi mungkin saya persiapan untuk besok terbang. Iya. Dan akan saya luncurkan ke bulan. Biar nggak ada terbang. Kayak gitu, ya. Masya Allah. Nah, tuh lihat itu tempat saya yang terang itu. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah, Farhat, Pak Desis, Mbak Lola, Mbak Yani, Mbak Reni, Bang Norman, siapa lagi ya? Mbak Lika, saya sendiri Abah Arif, alhamdulillah Allah mengizinkan kami semua berada di Houston, Texas, di tempat trainingnya salah satu training NASA, Space Center Education. Ya, dingin sekali. Baiklah, saya akan tunjukkan satu lagi pesawat ulang alik di luar sana. See, this is the Texas flight number. Oke. Okay. Oke, okay, nih. Okay. Yes. Eh, itu. Oke. Kemana nih? Katanya mau makan. Ya. Keluar aja dulu kalau ada makanan, listen. Katanya Aris ini nelpon mau. Panggil, ini telepon aja Aris. Kita dekat turun dulu aja, dekat sama Aris gitu maksudnya. Iya, coba telepon. Gimana? Kita deketin dia aja. Gimana ini auto? Yang kira-kira pertengahan gitu. Iya. Oh, maaf. Maaf. Pertengahan rumah. Saya enggak tahu alamatnya di mana. Alamat Aris. Iya. Si ada. Oke, tadi kemana kita? Sini ya? Ya, pokoknya ikutin sana dekat pesawat sana itu. Ya, kita ke pesawat dulu. Oh, salah. Sini, ini nih. Bukan keluar. Iya, ini. Oh, sorry, sorry. Terus. Parkiran ini. Pas, bro. Stasiun NASA-nya ini juga ya? Ada banyak stasiun NASA, ini salah satu. Enggak, yang pusatnya gitu. Alright. Yang tempat peluncuran mana? Peluncuran di Florida bukan? Oh. Di Florida itu yang apa namanya itu? Ini oh, ini mah Education Center. Ya, mau makan dulu. Itu yang tadi tuh. Ini keluar ke? Oh iya itu burger lagi Five Guys. Ini tidak keluar nih. Ini nih, kanan. Kanan. Ini. Ah kiri lagi tuh burger lagi. Ya lapar juga ya. Coba dulu situ aja. Enak tuh. Tuh ibu-ibu dulu. Ini ke sini. Ya. Eh itu di cross street ada Five Guys burger tuh situ aja. Temunya. Nah ini pesawat. Ya. Kecilnya. Ini depan keluar ada sebelah kiri. Kiri ya? Ya. Kiri. Nah, ya. Itu dia. Ya. Ya. So goddamn hungry. Nah, itu Space Center. Ini kita terus ke kiri? Kiri. Ke kiri sana ya? Ya. Oke, saya rasa cukup dulu karena saya mau nyupir. Terima kasih kepada para pemirsa Space Center Houston, Texas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.